Lah kan ngentasi mboten nika, kan ngentasi mboten. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan hari Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022 ini teman-teman gue Wargo 234 gue bareng yang ke 19 dengan tujuan di Mojorejo, kemudian nanti finish di Pujaseran Jombor, start dari warung LA Gabahan Jombor Mundosari Subarjo Jawa Tengah. Ya, ini kita rombongan sudah sampai di Taman Pakujaya di Gayam Sukoharjo Jawa Tengah. Taman Pakujaya. Taman Pakujaya kita belok kiri melewati Waduk Mulur. Ya, kita sudah sampai di Waduk Mulur. Waduk Mulur Mendosari Sukoharjo Jawa Tengah. Ada lapangan. Kemudian itu Waduk Mulurnya. Kita mampir dulu foto di Waduk Mulur. Foto-foto dulu di Waduk Mulur Mendosari Sukoharjo Jawa Tengah. Lokasinya Waduk Mulur ini yaitu di Proliman Sukoharjo ke timur kurang lebih sekitar 2 kilo. Favorit bagi para mancing mania. Ada lapangan tenisnya. Suasananya sangat edum sekali karena masih banyak pepohonan besar. Tapi ya tetap waspada karena pohon besar berpotensi kena angin kemudian nanti roboh. Nah, itu Waduk Mulur. Waduk Mulur Mendosari. Foto-foto dulu di sini. Banyak kontrolnya. Banyak karamba di sini. Sip-sip. Mancing mania dapat ikan sapu-sapu gede. Lah ini ya digantung nak ikan sapu-sapu nih. Sake. Target saya dikenakan dengan enggak mampu saya. Mancing mania mantap. Mantap Rin, Mas. Mancing mania mantap. Sip. Gembos. Lepas. Bah menu pun. Oh. Ya, kita sudah sampai di TPA Mojorejo, tempat pembuangan akhir Mojorejo Mulur Mendosari Jawa Tengah.
Nah, itu terlihat tumpukan sampah banyak. Itu merupakan sampah-sampah dari seluruh Sukoharjo. Sampah rumah tangga, sampah toko, sampah warung diangkut, dibuang di TPA ini. Tempat pembuangan akhir sampah Mojorejo. Sip. Alhamdulillah sudah hampir sampai di pit stop pertama, yaitu di Binaan Mojorejo. Mendosari, Jawa Tengah, Mojorejo. Mojorejo, Mendosari, Jawa Tengah. Jalurnya lumayan syahdu, melewati pedesaan, sejuk segar. Mojorejo dari Waduk Mulur ke timur. Jalannya naik turun, mantap. Nah, ini turunan, habis itu nanti tanjakan. Siap-siap gigi satu. Konate. Sambil lutung. Tugas sambil lutung. STN Mojorejo 2. Inilah jalan menuju ke Masjid Mojorejo, masjid atau musola Mojorejo di Sambilutung, tepatnya di Sambilutung, tempatnya Mas Eko. Mas Eko bengkel mobil spesialis Nissan, Nissan Datsun. Bengkel. Bengkel. Ya, kita sudah sampai di pit stop yang pertama. Mojorejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun kali datesan pun dumateng panjenengan pun warga ing kito sambil itu. Lapar kelemben. Oh, ten pun nggih. Oh, nggih. Saya kemutan. Kulo sik total pikiran ta mriki, Pak. Oh, nggih, nggih. Di Binaan Mojorejo. Pilek ya, nang awak ne bembrebek. Kulo niku nggih. Rian pas mriki teseh ten mriku. Ternyata niki pun ajeng dibongkar.
Iku sane nang parkiran ge anu. Oh, riyen iki. Sane ge full. Full kalvalum, full atap. Iki nembe wingi dene sarengan. Oh, nembe mawon. Iku dari kula tetel sing anu. Oh, nggih. Mas saya kan ini nambah tindakan nih. Ten. Oh, okay. Dan bela. Ini kan ajeng finish ten Puja Sera. Mereka buka jam 09.00. Ya. Oh. Niki di rada alon-alon niki. Yeah, yeah. Di alon-alon sih mbak. Mungkin dugi mereka dereng buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nembe ngertos yen grene mriki. Piye Mas Jan? Kakwan. Ya inilah jalan di Sambilutung Mojorejo Mendosari Sukoharjo Jawa Tengah. Lumayan sehdu sekali. Ada sungainya. Suaranya gemericik. Kanan kiri pepohonan rindang. Masih sangat asri. Penduduknya juga masih jarang-jarang. Jarak rumahnya jauh. Rumah satu dengan yang lain agak jauh. Tapi di sini rata-rata ladangnya ditanami jagung. Ya, mantap. Sambilutung Mojorejo Mendosari Jawa Tengah. Jalur tanjakan Mojorejo. Kemringet nih. Ayo. Jastenan. Mantap, lumayan tantangannya. Santun, gue santun. Gue santai campur nuntun. Pak, perlu mati, Pak. 12 kilo, Pak. Hah? Perlu mati 14 kilo. Oh, rung mateng. Lah, pundi? Rap an nongkrong ten mriko mawon. Nongkrong ten mriko. Heeh. Nggih, lenggah mriko mawon. Jagongan ten mriko. Puja Sera. Jagongan mriko mawon. Oke, ini sudah sampai di jalur lingkar Mertan Mojorejo. Napa? Ngaler. Oh, nggih. Jenengan ten ngajeng, Pak? Oh, ngaten. Nggih, nderekaken. Mboten ana apa, lha sisan ngrasake Puja Sera. Ya, alhamdulillah ini sudah sampai di jalan baru. Jalan baru Merton Seplang. Jalannya besar sekali, bisa untuk jalur industri ini. Mantap sekali jalurnya, Pak Edi. Jalurnya mantap. Tanjakannya lumayan. Wah, lebar sekali ini. 20 meter ada ya ini? Lebih ya? Mantap sekali jalurnya. Longgar. Jalurnya longgar. Itu sirkuit. Ya.
Inilah jalur lingkar. Mertan Kendalsari Sukoharjo Jawa Tengah. Jalur baru, jalur industri. Mantap jiwa raga. Sip-sip. Mantap. Lewat kendaraan besar-besar untuk jalur industri, mengirim paket dari pabrik, mantap jiwa pokoknya. Inilah jalur baru, jalur Mertan Bendosari Sukoharjo Jawa Tengah. Jalurnya lebar kurang lebih sekitar 30 meter atau 35 meter ini lebarnya. Mantap sekali jalur industri. Semoga Sukoharjo semakin makmur dengan adanya jalur baru ini. Ya, selalu bersyukur, alhamdulillah. Semoga kesehatan, kelapangan rezeki terlimpah pada kita semua. Amin ya robbal alamin. Sip, mantap. Diri masjid besar, mantap jiwa. Depan Mas Darno jalure lumayan jembar nggih. Wah, sirkuit Mandalika. Dikelilingi pohon-pohon rimbun di sekitar kanan kiri jalan, sangat syahdu sekali, cocok untuk goes. Ini mumpung masih sepi, jalan belum digunakan, masih ada alat-alat berat di sini. Nah, ini pembuatan jembatan, keren, keren pol pokoknya, jos. Semoga Sukoharjo semakin tambah makmur. Jembatan kecil. Masih banyak truk-truk proyek pemindahan tanah. Nah, ini master kita, Master Min.
Pripun jalurnya, Mas? Pantainya. Seperti jalur tol. Iya, jalur tol. Ini sudah sampai di SD Mertan 1. Jalur barunya sudah sampai di Mojorejo, tembus Mertan. Bagian jembatan belum dibuat. Pak Bambang, jalurnya jos ya, melewati desa terus melewati jalur tol kayak seperti di tol. Seperti di tol ya. Ini sudah sampai di Mertan, tadi dari Mojorejo sampai Mertan Mendosari. Ini tembusnya jalur Sidan Waduk Mulur, dari Waduk Mulur tembus Sidan Polokarto. Jalur pabrik ya Pak Edi niki. Lebih banget. Nah itu sudah nampak jalur Sidan Mulur, jalan raya Sidan Polokarto menuju ke Waduk Mulur Mendosari. Sangat keren, sangat luas sekali. Nah ini sebentar lagi tembus. Tembus jalan Sidan Mulur. Kanan, kanan. Yo, brei, brei.
ini melewati Siring. Ini sudah sampai di Siring Sugian Mendosari Sukoharjo. Itu yang depan itu adalah Pasar Siring. Pasar Siring Mendosari Sukoharjo. Pasar tradisional. Kemudian di sini itu ada bengkel motor, bengkel alat pertanian, Pertalit. Bengkel sepeda juga. Nyervis. Waalaikumsalam. Acara nop. Acara nopo? Sinten? Alhamdulillah jalur saya ini kok. Pas datase saking Mojerse to. Medal langsung jalur tol. Jane kula gelon lan dalan ngepasi ya. Dalane penak tenan iki. Wah, ndarak ditunggu mungkin lancar. Nggih, amin. Nggih. Oh, ngoten. Jalur tol niku, Pak. Nggih, nggih. Sekece cobangan nggih gues, Pak. Ngoten. Njing ben diagendakan ke pondok lewat mriku mawon. Ngoten, nggih. Kan pun tembus Seplang mriku. Nggih, Mbak kula, Pak, dengan mantu. Oh, ngoten. Nggih. Mungkin dahulu pembentuan panitia itu satu ruban, satu dengan Pak Tikur. Lancar. Oke, amin. Alhamdulillah melewati soto zona pagi, mampir dulu. Ini pesen apa, Master? Jenengan pesen apa niki? Oh, es dawet. Niki roti niki. Roti napa no? Karak. Karak cocol. Karak dicocol dawet niki napa enten niki? Pak Bambang, ker ya, ya Pak Min. Pak. Ya. Mas Terno. Tentaki, Pak. Pak Wan. Baksonya pripun iki favorit nih. Mantap. Adi. Pak Warno, pripun? Pon ke meringat dereng. Pon ke meringat. Dereng ke meringat. Kurang ado. Wajane mau baleni nggih kudune. Nak ngidul sik terus bali ngalor neh ngono dadi bali ping telu ya kudune nggih. Wah. Mesake pamit Pak kula. Astu Pak. Wah. Rasa. Pamit iki lho. Oh. Ora apa nggih. Jenengan sing nyoteng mau no. Ngenteni ning lor. Nah ini menu favorit di Siring, bakso bakar zona pagi. Sip. Ya ini melewati jalur Ngemul Sidorjo Siring. Jalur Siring Sidorjo. Tepatnya di timur kabupaten. Jalur favorit guys. Kiri. Yo kiri. Satu. Jalur kecil.
Alhamdulillah sudah sampai finish. Alhamdulillah sudah sampai lokasi di Bujasera, pusat jajanan serba ada, Ngabahan, Jombor, Mendosari, Sukoharjo. Mantap. Jejer ke, kasih rapi. Enten standar itu. Alhamdulillah nyampe. Lumayan nih Pak. Lumayan kepanasan. Kenapa dulu, Pak? Nen? Oke, enten nggak tuh. Tapi buatan kalau setting nih Pak. Tidak di setting. Nah, ini kan jadi kenapa etan nih kok? Jaringan. Oh, ayam. Ayam. Monggo, milih-milih sendiri makanannya. Wah, Mas Muklis kalau ya. Cek foto sih. Sudah tahu, Muklis sudah tahu. Oke. Atau kita harus ngelis. Dewe antum. Dewe. Oh iya. Siap. Siap. Sudah sampai di Bujasera, pusat jajanan serba ada di Ngabahan, Jombor, Mendosari, Sukoharjo. Bersama teman-teman quest. Suasananya sangat idum sekali, sembribit ya Mas. Yes. Ada ngantuk. Ada ngantuk. Menu Degan original tanpa gula tanpa es. Jualan timlo sama sop matahari sama soto selat di Bujasera. Nah ini sop matahari. Sop matahari Bujasera sambil menikmati suasana sejuk. Dahar napa Pak Edi? Dalam? Dahar napa nih Pak? Niki sop matahari. Matahari. Oh. Kan boleh sama wae malah ya Pak. Pak Basu. Oh. Rasanya beri pun? Rasanya? Lumayan. Lumayan ke? Lahmin? Nasi padang Pak. Oh, ribuan rasa? Rasa, ya lumayan mantep. Mantep ya? Ikannya tuh nih. Pak, ribuan Pak rasa ribuan? Ecang ya, Pak? Pak Men, rasa ribuan? Alhamdulillah lumayan. Darma apa nih Pak? Mitoprak. Oh, mitoprak. Oh, mitoprak. Pak Rasa? Seger Mas. Mau nih kalau toprak ya? Toprak sama ya, toprak. Yeah. Selerane sama. Mani pedes nih. Tetap rasa ya? Tetap rasa ya? Pak Hamban? Sama Pak. Toprak. Pak. Terima kasih everyone. Alhamdulillah. Enak. Enak. Sip, sip. Masih kok? Jualan apa tadi? Jualan tenaga. Jualan tenaga. Mas Darno? Yo deren. Pripun rasane, Mas? Mirah, banyu. Muat. Banyu, Pak. Aduh. Arek. Warna pripun? Wah. Luar biasa, Pak. Mi toprak. Mi toprak luar biasa. Mriko. Tadi mana, Pak? Apa mana? Mi toprak. Mi toprak buning nggih. Mantap, Mas. Sama banget. Nggih.
Metoprak. Luar biasa metopraknya. Mantap. Namanya baru, Mas. Metopraknya di Pojasera rasanya luar biasa mantap. Ada isian tahu, ada tempe, ada daging sapi, potongan lombok, toge, bakmi kuning, timun, seledri, brambang goreng. Isiannya komplit, rasanya mantap sekali. Monggo dicoba teman-teman. Di Pojasera Anggapan Jombor, Mendosari Sukarjo, depan warung LA. Sip, mantap. Ditemani Mas Muklis. Ya. Penjual telur asin. Mampir di Pojasera Anggapan Jombor, Mendosari Sukarjo, Jawa Tengah. Rasanya gimana, Mas? Enak sekali. Enak sekali. Sip. Bersama Mas Muklis. Dari Gatak ya, Mas? Gatak. Gatak Sukoharjo. Jualan telur asin. Telur asin, telur bebek asli ya, Mas? Iya. Telur bebek apa telur ayam? Telur bebek. Bebek. Telur bebek asli. Nah, yang pesan bisa pesan Mas Muklis. Nomornya ada di bawah. Nomornya ada di bawah ini. Mantap. Ya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Nah, ini di sini nomornya. Nanti bisa dikirim. Mantap, mantap. Piye Mas Marwanto orang hari ini piye Mas Jati? Wah, laporan Marwanto iki pikume karo piniese kok kleru pripun iki, Pak? Jan kebangetan iki. Geblasok tekan Wonogiri malam. Wah, teko Wonogiri. Apa kurang adoh sesuk goleke jalur adoh. Lho ning kene iki Mas. Finise. Ning Pojasera. Lah nengko yo do ngopo ning omah? Eh, iki asu. Nek Mas Muklis. Nek utek-utek ning omah, utek-utek lan enteni opo? Nek saya urung teko. Pak RT wis makam lho nang kene. Mas Eko duduk makam nggih. Ben. Oh, RT. Mas Eko kok pripun iki ora melu ya? Mas jare andi rata kok. Terus mulai sih, Mas. Baik, demikianlah tadi pemirsa perjalanan Goes Gubar ke-19 ke Jalan Lingkar Timur Sukoharjo. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.